Aksi pencurian sepeda motor gagal karena kebetulan pemilik rumah sedang memantau CCTV rumahnya. Saat kejadian tersebut, pemilik rumah melihat dua orang yang mencurigakan berhenti di depan rumahnya, dan pelaku melihat sekelilingnya yang membuat pemilik rumah tersebut langsung keluar, sehingga kedua pelaku ini langsung melarikan diri. Dari hasil rekaman CCTV di dua lokasi yang berbeda, kedua pelaku ini sama dengan aksi pencurian sepeda motor di Kreo Selatan karena menggunakan topi dan pakaian yang sama dan juga di hari yang sama. Diketahui kejadian tersebut berada di daerah Taman Sari, Larangan. Dari Jakarta, Afdal dan Ipung melaporkan.